Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Yang mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini senantiasa dapat kita jaga sampai kemudian pada saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk kembali, kita kembali kepada Allah dengan membawa iman dan Islam, ayah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon izin untuk mengisi tausiah dan juga mohon maaf apabila mengganggu amaliah sunnah para jemaah sekalian. Kiranya perlu dikoreksi, tadi didugikan bahwa saya disebut dengan Pak Kiai. Pak Kiai, jadi aduh izin pisan. Ustaz Gerubina masih dipertanyakan. Tapi ini karena tugas saja untuk mengisi tausiah. Ya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab, saya kemudian menerima amanah ini yang mudah-mudahan nanti ada berkah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Kedua ayat ini sudah kita sadari bersama. Sudah kita ketahui bahwa sekecil apapun perbuatan kita mempunyai dampak, mempunyai pengaruh, mempunyai konsekuensi di dalam kehidupan kita. Dalam perspektif agama, perbuatan kita, apabila perbuatan kita itu sesuai dengan ajaran agama, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan kita itu mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila perbuatan kita itu tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan dosa. Konsekuensi atau akibat atau dampak dari perbuatan kita tidak hanya dapat kita lihat, kita rasakan, kita peroleh di kehidupan dunia ini saja. Tetapi dampak atau konsekuensi atau akibat dari perbuatan kita itu akan juga kita rasakan, kita peroleh di yaumil akhir. Tidak hanya perbuatan kita ini selesai saja sampai di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika pernah bersabda, bertanya kepada para sahabat. Diriwayatkan dari Imam Muslim, diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapakah orang yang rugi itu? Orang yang bangkrut itu siapa? Qalu, para sahabat
menjawab, al muflisu fina mala dirhama lahu wala mata. Orang bangkrut, orang yang rugi itu adalah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai harta benda. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meluruskan apa yang dimaksud dengan pertanyaan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al muflisu min ummati." Sesungguhnya umatku yang bangkrut itu adalah man ya'ti yaumal qiyamati, yang datang pada hari kiamat bisolatin dengan pahala solatnya, wasiamin dan pahala saumnya, wazakatin dan pahala zakatnya. Wayati kod syatamahaza, akan tetapi dia juga membawa dosa mencaci maki orang lain. Wakozafahaza, dan dia juga membawa dosa menuduh orang lain, memfitnah orang lain. Wa akala mala hadza, dan dia juga membawa dosa memakan harta orang lain. Wa safaka dzama hadza, dan dia juga membawa dosa melukai orang lain. Wa dzuruba hadza, dan dia juga membawa dosa menganiaya orang lain. Fa yuqa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Karena selain membawa pahala amal ibadahnya itu, dia juga membawa dosa zolim kepada sesamanya selama hidup di dunia, dan itu belum diselesaikannya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kebaikan-kebaikan atau amal ibadah, pahala atas apa yang diperbuatnya selama di dunia itu diambil untuk kemudian diberikan kepada orang yang dizoliminya itu. Fa in faniyat hasanatuhu, apabila kebaikan yang ada pada dirinya itu sudah habis untuk diberikan kepada orang yang dizoliminya itu sebagai pengganti atas hisaban di yaumil akhir, qabla ayuqdama alai, sebelum habis perbuatan-perbuatan zolim kepada saudaranya itu, ukhidha min khotoyahum faturihat alai, maka diambillah dosa kesalahan dari orang yang dizoliminya itu, faturihat alai, untuk kemudian ditimpakan kepadanya. Summa turiha finnar, maka si ahli ibadah ini dilemparkan ke dalam api neraka. Itulah orang mukmin, orang muslim, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bangkrut, yang selama hidup di dunianya dia ahli ibadah, tetapi juga dia melakukan perbuatan zalim kepada saudaranya. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan, juga diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Bukhari, man kanat indahu madlamatun li akhihi, barang siapa yang mempunyai perbuatan zolim kepada saudaranya, min irdihi au min syai'in, apakah zolimnya itu berkaitan dengan kehormatan orang lain, berkaitan dengan harta orang lain, aw syai'in, atau segala sesuatu yang kemudian hal itu dapat merugikan orang lain, fal yahtahallalhu minhul yauma, maka hendaklah dihalalkan, diselesaikan, diklirkan al yauma pada hari ini. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datangnya suatu hari di mana dinar dan dirham tidak ada. Ay, jangan sampai
nanti datang pada hari kiamat. In kana lahu amalun solihun, apabila dia mempunyai amal soleh, sementara dia masih punya urusan sesama muslimnya, yaitu dia sempat mendolimi orang lain. Ukhidha minhu bi qadri madlamatihi, maka diambillah amal baiknya itu sesuai dengan kadar tingkat kezolimannya, untuk kemudian diberikan kepada orang yang dizoliminya itu. Fa in lam, apabila dia tidak mempunyai al-hasanat, kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih, maka kemudian diambillah sayyiat, kejelekan atau dosa dari sahabatnya itu, fahumila alaih, untuk kemudian ditimpakan kepadanya. Hadirin sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kedua hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, kita senantiasa harus menjaga diri kita, menjaga ucapan dan perbuatan kita dari hal-hal yang merugikan orang lain. Yang kedua, apabila kita masih mempunyai masalah, mempunyai urusan, masih mempunyai perkara yang belum terselesaikan yang berkaitan dengan hak adami, di situ digambarkan kita pernah mendolimi orang lain, merugikan orang lain, hendaklah selesaikan dengan segera pada saat ini. Jangan sampai menunggu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tidak punya jaminan kapan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini. Maka tentu saja kita harus bersiap-siap membersihkan diri kita dari hal-hal yang sifatnya dosa terhadap sesama manusia, wabil khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk hamba Allah yang beruntung, bukan yang muflisun, bukan hamba Allah yang rugi atau yang bangkrut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.